السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قوم مسلمين رحمكم الله مارilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari kali ini hikmah ke-198. Pada hikmah yang ke-198 ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan aujaba 'ala hikmatihi wama ma aujaba 'alika illa tuula jannatihi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadamu kewajiban-kewajiban atau ketaatan-ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkanmu menjalankan ketaatan kecuali Allah Subhanahu wa taala mewajibkanmu memasuki surganya. Maksudnya begini. Kelihatannya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kita menjalankan kewajiban, tetapi hakikatnya Allah itu adalah mewajibkan kita masuk surga. Kalau kita diperintahkan, taat itu hakikatnya kita diperintahkan masuk surga. Kan aneh ini, kalau ada orang-orang yang masuk surga saja harus diberi perintah, maka ketika kita menjalankan kewajiban kepada Allah seyogianya itu karena kita rindu kepada Allah karena kita cinta kepada Allah menjalankan ibadah karena diperintahkan Allah bagus sangat bagus tapi coba tingkatkan levelnya sedikit kita menjalankan kewajiban semata-mata karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita taat kelihatannya, tetapi yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita masuk surga. Dengan kata lain, kalau seseorang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan suatu ibadah, berbahagialah. Karena apa? Karena bisa jadi orang tersebut ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Anda, misalnya, ya, Anda yang sedang nonton video ini, sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan menonton video ini, mudah-mudahan Anda ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala karena menonton video ini masuk surga. Amin. Oh iya, tidak semua orang bertemu dengan video ini, tetapi dari jutaan orang, dari miliaran orang, andalah salah satu orang yang Allah takdirkan melihat video ini, yaitu satu video yang mengabarkan kepada kita alaika wujud hikmatihi wa ma alaika tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan suatu kewajiban melainkan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu sedang mewajibkan hamba-hambanya untuk masuk surga mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.